Berarti keuntungannya gimana, Mbak, selama PPKM? Ya gitu, sepi banget. Sepi banget ya? Karena seharian itu gak ada pembeli sama sekali. Gak ada pembeli sama sekali. Yang dikontrakin, kios yang kosong itu biasanya alasannya kenapa sih, Mbak? Lagi ada virus begini ya, corona, dari semenjak corona kan memang udah begini. Udah gini ya? Iya. Oh, berarti mungkin karena gak sanggup bayar sewa atau gimana, Mbak? Iya lah, orang sepi. Sepi ya? Karyawan, apa kan semua kan harus ini ya kan bayar. Tapi sebelum di hari-hari belakangan ini emang udah tutup, kondisi tutup kayak gini apa gimana? Udah dari semenjak 1 tahun yang lalu kali banyak orang. Oh, berarti pasca gak boleh buka terus sudah diizinin lagi posisinya tetap? Masih tetap seperti masih tutup ini. Gitu ya? Makanya orang belum berani buka deh saat itu. Itu berarti karena kebebani sama biaya sewa biasanya kayak gitu? Iya lah, pasti. Pasti ya? Pasti, kebebani sama sewa, uang sewa toko lah. Sewa toko.